Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pemain Jalanan. Remajaan. Jadi di sini akan diganti karena seperti yang kita lihat ini sudah jadi depan pokoknya karena mau diganti sedikit ya, karena banyak termakan seperti ini. Jadi terhitung gagal ya. Nih, nah, seperti ini. Ini di pupusnya, di daun mudanya dimakan ulat semua. Jadi seperti ini kita lihat. Itu maksudnya gagal di sini ya. Ini karena memang hamanya tidak terkontrol kemarin. Satu sisi memang di sini bapaknya lagi sibuk kerja di luar ya, jadi tanamannya tidak di belum kejagang lah intinya gitu. Jadi sini memakai plastik biasa ya atapnya, tapi samping belum memakai insect net atau jaring, jadi hama bebas masuk ke sini. Ini banyak dimakan ulat kemarin. Akhirnya di sini sekarang kita akan ganti bibit seperti ini. Ini bibit dari saya dan sekarang akan kita tanam di permajaan sini. Jadi kalau bapaknya di sana nanti kita lihat gimana cara memindah tanamkan dari bibit ke permajaan. Jadi di sini kita sebelum menanam kita sedikit restorasi ya. Ini dirubah kemarin, direhab lah ya, karena tempatnya teman terlalu pendek gitu. Jadi tinggiin lagi pakai tiang yang lebih kuat dan tinggi lah ini. Pakai plastiknya pasti biasa kalau di belakang. Kalau daya tahan kita belum tahu ya, apa kita pakai pertama ini. Semoga tahan lama. Ini kita akan bantu dulu pemasangan pipa atau yang dibutuhkan untuk instalasi permajaan ini. Dan kita nantinya akan menanam. Sekalian kita akan menjawab pertanyaan, bisa apa yang kita gunakan untuk menyemai itu seperti ini misalnya. Ini jadi busa sebenarnya busa apa, busa kursi biasa ya, bukan busa yang sembarang apa yang aneh-aneh, enggak. Jadi busa yang biasa aja yang tebalan 2 cm. Nah, ini karena tujuan cuma untuk membuat topangan penopang tanaman waktu kecil, jadi ya tidak perlu busa yang tebal atau yang khusus lah ya, semuanya. Ini setelah kita gunting-gunting seperti ini ngulang lagi ya. Ini buat yang baru kemarin juga masih ada yang nanya gimana cara proses pemindahan dari semai ke busa ya. Jadi kalau sama persis seperti rokok juga, tapi ini kita langsung pindah besar ya. Jadi kita gunting dulu seperti ini. Biasa ini contoh aja seperti ini. Kenapa kita jepit di sini? Baru kita taruh di salas. Jadi kita lihat cara pemindahannya. Sekarang saya lanjut dulu pekerjaan saya.
kita pakai cutter ya, atau pisau cutter itu. Jadi lebih rapi juga seperti ini ya. Kalau baikunnya seperti ini. Kalau saya di rumah pakai cutter, lebih cepat dan lebih rapi. Oke, kawan-kawan, jadi ini sudah selesai ya. Cukup sambil nunggu pemasangan kap selesai, kita mulai menanam ya. Jadi ini penanaman agak dekat mas ini. Dekat sini mas. Biar jadi ini cukup kita rendam dulu, kita basahi pokoknya. Nah, basah ya. Tujuannya agar kap sedap ya. Nanti waktu ditaruh sana tidak anis. Dan ini bibit yang kita semai. Kita sisakan batang yang di atas di akarnya di bawah. Nah, jadi menggunakan spon ini ada kelebihannya ya. Jadi kelebihannya kita bisa mencortir bibit lebih awal. Kalau di langsung ditanam di sponnya itu ada bibit yang tidak tumbuh, alhasil kita membuang spon. Dia bisa digunakan lagi, tapi sama aja bisa dua kali. Jadi lebih efektif seperti ini, dapat aja. Jadi ini mas, siapa kerjanya? Kita setelah seperti biasa, kita ya saya selesaikan dulu kerja saya, nanti saya sambung lagi di sini. Jadi di Kecamatan Lampu Kibang ini tanah belakang ini pekarangan ya. Jadi itu kantor kecamatan. Nah, di sini di belakangnya ini ditanami sayuran ya. Jadi di situ saya lihat ada bekas pare dulu. Ini ada jahe merah dan kecur. Di sini juga ada kemangi. Ini kemanginya sangat luar biasa, sudah panen ini, sudah tua-tua. Sudah hampir ganti. Dia memakai plastik apa namanya, mulsa. Nah, jadi plastik mulsa dan disiram di tengah-tengahnya. Ternyata cukup efektif ya, sangat bagus sekali. Lihat kebunnya sampai sana tubuhnya merata, tumbuhnya merata. Ini semua adalah garapan dari Pak Ponimin ya, selaku staf dari Kecamatan Lampu Kibang. Beliau tadi lagi sibuk ya di sana, jadi belum bisa nongol. Dan ini kangkungnya kita lihat luar biasa sekali. Ini tingginya hampir 30 cm lebih ini. Ada sekitar 50 cm. Coba kita jengkal dulu ya. Nah, ini tangan saya 20 cm ini. Tangan saya 20, 40. Nah, pas perkiraan saya ini tingginya sekitar 50 cm. Jadi cukup kreatif ya, manfaatkan lahan yang ada ya. Kita lihat juga sudah membuat bedengan, entah mulai tanamin apa ya, saya belum tahu. Pengelolaan lahan cukup bagus di sini, dan tidak ada kolam juga di sana. Mungkin ada nanti ikut-ikut nanam ikan gurame. Kita lihat ya, super sekali.